Berikut ini cara mengaktifkan hotspot di HP Oppo. Oke langsung saja teman-teman, kita masuk ke tutorialnya. Untuk langkah yang pertama, silakan masuk ke pengaturan. Kemudian pilih di bagian koneksi dan berbagi. Lalu selanjutnya di sini ada yang namanya hotspot pribadi ya. Kalian klik di bagian hotspot pribadi. Nah, di sini kalau belum aktif, kalian aktifkan aja. Kemudian di sini ada pengaturan hotspot. Teman-teman bisa mengubah nama hotspotnya. Nah, kalian ubah aja. Kemudian sandinya juga bisa kalian ubah ya. Kemudian selanjutnya di sini kalian bisa berbagi jaringannya ya. Nah, kalian bisa berbagi jaringannya melalui barcode ya. Nah, bisa melalui barcode. Kemudian di sini ada manajemen koneksi. Nah, di sini kalian bisa memblokir perangkat tertentu, kemudian batas koneksinya mau berapa perangkat. Kemudian di sini ada batas data, teman-teman bisa sesuaikan dengan yang kalian inginkan. Kalau udah klik tegaskan. Nah, kemudian di sini aktifkan juga matikan hotspot pribadi secara otomatis. Nah, jadi apabila ada perangkat sudah tidak ada perangkat yang terhubung, maka dia akan mematikan otomatis hotspot di HP kita ya, teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti itulah untuk cara mengaktifkan hotspot beserta settingannya ya. Sekian saja informasi kali ini, semoga bermanfaat.